Untuk mencegah menyebarnya penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur melakukan fogging untuk membasmi nyamuk pembawa virus demam berdarah di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit. Pengelola program penyakit DBD Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Robi Indra Wahyudi menjelaskan, sejak awal November hingga pertengahan Desember, ada 7 kasus penularan demam berdarah di wilayah Kelurahan Baamang Tengah, karena itu mereka melakukan fogging. Fogging dilakukan dengan radius 200 meter dari titik penularan DBD. Jika penularan meluas, maka titik fokus fogging juga diperluas. Di tempat ini sudah ada penyebaran dan penularan dari penyakit demam berdarah. Dengan alasan untuk pengendalian supaya tidak terjadinya penyebaran dan penularan kembali, terutama pada saat ini sudah memasuki musim penghujan atau cuaca yang tidak menentu, dan kepadatan nyamuknya sendiri sudah tinggi, sehingga rawan untuk terjadinya penularan di tempat-tempat yang sekitar terjadinya kasus tersebut, sehingga dilaksanakan penyemprotan atau fogging. Fogging untuk membasmi nyamuk pembawa virus demam berdarah mendapat respon positif dari warga yang berharap tidak ada lagi kasus penularan DBD di lingkungan mereka. Supaya tidak ada yang penyakit lagi lah, ibaratnya kan. Semoga aja nggak ada gitu kan. Semoga yang lainnya supaya nggak kena gitu kan. Itu aja lah ibaratnya kan. Supaya itu aja dulu supaya tidak akan menular yang lain lagi gitu. Selain terus melakukan fogging, warga juga diminta aktif mencegah penyakit DBD dengan melakukan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur atau memusnahkan barang bekas yang tidak terpakai. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.